Walah, oh, belum tak unmute. Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam. Bisa mendengar suara saya? Gih, tapi kok rada kecil nih Pak Gih. Oh iya kah? Nah. Gih. So, dari rumah atau dari sekolah niki Bapak? Dari rumah. Dari rumah. Gih. Gih. Barusan. Gih, alhamdulillah matur nuwun Sabtu Sabtu berkenan gih. <laughs> Sabtu siang-siang. Karena ya agak repot kan ya. Gih. <laughs> Niki nenggo Bu Yuli, yeah. Miss Yuli buat nopo nopo apa -apa. belum jam satu juga bapak, nggih. Okay. Itu Bu Yulina. Nggih. Okay. Tinggal satu lagi. <tuh> Kalau Wonokerso kapan itu? Wajib. Oh, Wonokerso Sabtu minggu depan kayaknya Pak. Sabtu minggu depan. Ya. Yeah. Oke, okay. nah ini udah rada lebih jelas Pak Didik. Tadi rada oh. kecil. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. <laughs> Wonokerso. Wonokerso tiga. Wonokerso tiga. Terus, kalau Pak Pa itu Mojokerto satu masih minggu depan lagi. Iya, Jumat ke pun Semula mau saya buat satu minggu full gitu, tapi karena tujuh sekolah dan paling saya satu hari itu mampunya dua sekolah saja. Jadi ya, saya bagi dan alhamdulillah sudah hari ini udah dua sekolah berhenti. Iya. Halo, Miss Yuli, sehat. Miss Yuli masih di sekolah. Aduh ini Bapak. Masih masih di sekolah, Bapak. Alhamdulillah. Aduh, Sabtu Sabtu siang-siang malah pulangnya. Pulangnya luar biasa. Ini. Gimana ini? Nah, tadi kebetulan tak sia. Oh, alas. Ya, terus. Oke. Pulang ya takziah ya, tapi uh, internal atau atau tetangga, tetangga tetangga, oh tetangganya Pak Didi tetangga, tetangga. Geng, 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 geng. kompetensi sosial depan rumah ya. oh geng, geng, geng. saya kira uh, bapak ibu guru no ya. geng, geng, geng. absen sakti dan satu loh. Ya, Kenapa, absen Pak? dulu send dulu. Oke. Okay. Apa namanya? Ini berarti tinggal nunggu Miss Juli aja, okay? nggih. apa-apa. lagi ke belakang tadi kayaknya. ntar Oke, okay. enggak apa -apa. ndak apa-apa, ndak apa-apa. Ditunggu dulu ndak apa-apa.

Nggih, okay, uh, Bapak Ibu sambil nunggu Miss Yuli, yang tolong dibuka folder materi untuk bulan Desember yang refleksi itu ada LK1 dan LK3 bisa diunduh dahulu serta PPT-nya bisa diunduh dahulu. Di email ya. Nggih, link materi yang sama Bapak tumbuk. Ya, Alhamdulillah ini Miss Yuli sudah bergabung pukul ini saya izin memulai nggih Bapak Ibu saya menggunakan dua device karena kalau pakai Google Meet itu kalau presentasi nggak kelihatan jadi satunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Alhamdulillah puji syukur senantiasa mari kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Esa yang selalu memberikan nikmat tak terbatas, nikmat tak terhingga kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada Sabtu 10 Desember 2022 ini pukul 13.06 kita dapat memulai melaksanakan refleksi kedua pada tahun pendampingan pertama ini di bulan Desember Bapak Ibu. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa kita kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semoga di hari akhir kita semua mendapatkan syafaat dari beliau Amin yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kroyo Kabupaten Sragen Bapak Didik Prihantoro yang sama-sama kita hormati guru kelas 1 guru komite pembelajaran Ibu Yulina Wahyuningsih yang sama-sama kita hormati Ibu guru komite pembelajaran dan juga guru kelas 4 Ibu Yuli Purwanti, apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah baik dan sehat Alhamdulillah sehat Bayu Alhamdulillah Alhamdulillah sehat G ini walaupun hari Sabtu saya kocokannya dari Kroyo itu dapatnya Sabtu jam 1 we. gimana ini Sabtu-Sabtu harusnya sudah sudah apalagi jam satu ini jam istirahat dan besok udah libur tapi kok ini refleksi aduh G. maturnun sangat rawuhipun partisipasinya Bapak Ibu Alhamdulillah ini kita refleksi yang kedua gih. Insya Allah kegiatan akan selesai kurang lebih pukul 3.15 atau sekitar 2 jam 15 menit ke depan. Jadi Bapak Ibu silahkan untuk menyiapkan minuman, makanan atau apapun itu gih. Bu. Dan juga Bapak Ibu, nah, josh bapak itu itu wedang apa pak? Angsal, Angsley, ya. apa pak? Angsley, Angsley ya pak, Angsley. Aduh itu harus nyoba pokoknya besok kalau ke keserakin tak nah. cari ya pak. Ang kok ya, dulu ya. waktu ketemu kok enggak itu ya enggak ada tulisannya pak di polopes nama nama wedangnya itu ya. Tra Oke. Itu, ya. Baik, Bapak Ibu, materi untuk refleksi sama seperti refleksi pertama kita di bulan September. Jadi, untuk CSD dengan kategori 1 dan 2 yang mendapatkan model pendampingan intensif itu melaksanakan refleksi tiga kali dalam setahun kalau SD dengan kategori 3 itu refleksinya dua kali dalam setahun kroyo termasuk SD dengan buah sehingga mengikuti refleksi kedua di bulan Desember ini baik Bapak Ibu refleksi ini tujuannya untuk Mengetahui tentu saja membagikan informasi praktik baik serta hal-hal lainnya terkait implementasi IKM atau implementasi kurikulum merdeka selama tiga bulan terakhir, nge, Bapak Ibu. Jadi totalnya Bapak Ibu uh, kurikulum merdeka selama satu semester, enam bulan dan ini refleksinya tiga bulan terakhir. Sebelum saya memulai untuk refleksi supaya penyamaan persepsi mawon Bapak Ibu, kemarin saya alhamdulillah sudah menyelesaikan PMO dengan sekolah kategori 1, 5 sekolah. Dan karena saya tidak bertemu dengan Kroyo untuk PMO bulan ini, barangkali ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan dahulu supaya sama Bapak Ibu terkait dengan hasil PMO saya di minggu-minggu uh, uh, di minggu pertama bulan Desember. Jadi minggu-minggu ini adalah ter, uh, Bapak Ibu sedang menyiapkan rapotan. nggih. Mau hmm. rapotan tanggal 19, 17, 18 nggih. Sekitar tanggal niku atau bisa mulai tanggal 6 rentang tanggal itu. Nah, kemarin pada saat PMO itu saya e, menanyakan bagaimana pelaksanaan PAS di sekolah dampingan saya. Nah, ada <guluh> ada Bapak Ibu guru yang menyampaikan kesannya antusias karena menyusun soal sendiri. Jadi mengetahui terkait dengan capaian materi yang sudah atau yang belum diberikan tersebut dan bisa membuat soal yang sekiranya eh, cocok dengan peserta didiknya. Rata-rata alhamdulillah Bapak Ibu guru dampingan saya menyampaikan kesan dan eh, semangat yang baik dalam menyusun soal walaupun sebelumnya itu belum. Nah, ada eh sekolah, guys, dari kedawung yang janjian itu soalnya sama lah. Padahal seingat saya, sudah saya sampaikan kalau kumpul, buat nopo-nopo penyaman persepsi, buat nopo-nopo, -nopo, tapi kalau janjian soalnya sama. Ampun, Bapak, itu nanti diberikan atau eh, kita serahkan sepenuhnya kepada guru kelas untuk mengolah dan melaporkan hasil asesmen. Nah, untuk Kroyo sendiri, kemarin pada saat asesmen itu, eh, bagaimana Pak Jidi, Miss Yuli, dan Miss Yuli Pur, apakah ada kendala dan penyusunan soal seperti apa? tolong bisa dibagikan informasi terkait dengan pas karen, Bapak. Monggo, Bapak. Iya, saya dulu ya. Nanti bisa ditambahkan oleh beliau berdua, Mes Yulin dan Mes Yulina Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu-ibu semuanya. Terima kasih atas waktunya diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan asesmen atau mungkin terkait dengan refleksi ya karena Bu Ayub tadi langsung melaksanakan tentang uh, pelaksanaan pas atau sumatif gitu, untuk kelas 1 dan kelas 4 karena kurikulum penggerak uh, istilahnya bukan pas lagi yaitu sumatif ya bu ya sumatif bagi semester dan kebetulan kebetulan karena di Kroyo itu melaksanakan kurikulum merdeka untuk semester ini di tahun pelajaran ini tentang soal pembuatan soal itu dibuat sendiri oleh guru-guru kami dibuat sendiri guru-guru kami dan saya serahkan semuanya saya serahkan sepenuhnya kepada wali kelas, utamanya wali kelas 1 dan wali kelas 4. Karena ya itu tadi, kalau diserahkan kepada sekolah dan itu nanti otomatis untuk mengetahui dan mengetahui capaian pembelajaran sampai di mana, sejauh mana dan tentang kesesuaian keadaan siswa yang dari sekolah tersebut. Jadi begini Anu Bayut intinya ya. untuk semester satu ini mulai tahun pelajaran ini karena di Kuliah Merdeka soal kami buat sendiri secara mandiri dan tidak uh, meninggalkan tidak meninggalkan rambu-rambu uh, yang sudah ditetapkan karena ada beberapa sekolah yang kita juga 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 mencari referensi kepada teman yang yang sudah melaksanakan sekolah penggerak di angkatan 1. Saya hanya mencari referensi contoh soal misal seperti itu, oh, gambarnya seperti ini, bentuk soalnya seperti ini. Terus model soalnya seperti inilah. Itu yang yang saya jadikan referensi, terus saya berikan kepada ibu-ibu wali kelas semuanya dan alhamdulillah alhamdulillah disambut sangat antusias dan sangat baik oleh ibu-ibu semuanya. Dan terbukti apa? dalam pelaksanaan sumatif di semester 1 ini alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada kendala suatu apapun. Walaupun walaupun ya walaupun ya mungkin ada kekurangan sedikit karena karena uh, mepetnya waktu. Karena sebenarnya idealnya itu jauh-jauh hari karena kemarin pemberitahuannya juga juga agak mepet dari satu atau dua minggu sebelumnya atau baru ada pemberitahuan. Nah, alhamdulillah pada akhirnya juga bisa diselesaikan dengan baik. Begitu gambaran tentang pelaksanaan somatik yang yang diadakan di SD Koyo. Dan saya tambahkan, Bu Ayub. Seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, kami akan eh, bertemu untuk menyamakan persepsi dan bukan berarti kita harus eh, dalam pembuatan soal itu secara materi kedalaman materi sama, Tuhan Itu hanya menyampaikan persepsi saja. Ton, sampai sekarang juga juga belum sempat ketemu dengan dengan teman-teman yang lain, utamanya dengan pelaksana sekolah penggerak di Angkatan Satu. Itu nanti. Uh, ya memang kita sudah mengagendakan akan diadakan pertemuan uh, uh, membahas tentang apa itu capaian pembelajaran terus mungkin kisi-kisi barangkali barangkali seperti itu dan nanti bisa-bisa dibuat dan mestinya dalam pembuatan soal nanti diserahkan sekolah masing-masing disesuaikan dengan capaian pembelajaran yang yang sudah dicapai eh, Daripada di sekolah masing-masing. Begitu gambaran kecilnya Bu Ayub. Monggo nanti Bu Yulina, Bu Yulipur bisa menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun informasinya Bapak. Jadi kemarin itu untuk kedawung Pak. SD Wonokerso 3, Celep 5, dan Mojokerto 1. Itu hmm. untuk formatifnya soalnya e, uh, berdisamakan gitu. Oh, ya. nah, saya kaget loh. Padahal seingat saya kalau uh, sebelumnya di PNPO itu sudah saya informasikan. Alhamdulillah untuk Tunggul 2, Jeti 1, Puro 2 itu semuanya buat buat sendiri juga, jadi mungkin Uh, ada apa nggih ya beberapa pertimbangan gitu. Baik uh, pripun Miss Yuli, Miss Yulina, Miss Yulipur kesannya untuk pertama kali menyusun uh, assessment di sumatif ini, kendalanya apa dan mungkin uh, tips and triknya yang dapat dibagikan mong Masyu Leo, Lina sudah makan siang belum kok kayak Halo, apa? sudah Halo. makan siang belum? Disambi makan siang juga enggak apa-apa ya, tapi nyambinya gimana? Kalau sambil ngomong nanti takut keselok ini. Itu anu, beliau berdua hebat kok Ini ada tugas Gini. seperti ini. Wah, ini maraton ini Bapak. Oh, Aduh, oh ya. iya. Oh iya iya, di <laughs> Just saya Wonder Woman ya Pak ya. Bawanya. Itu udah tahu semua anak saya kalau punya ide, <laughs> punya gagasan saat itu sakit sakitnya. Mbak Mbak Anum Bayu Oh harus saat itu juga ah. diselesaikan. Ya, ya. berarti jadi jadi enggak nggak nggak ada ada rencana tahu tuh ide ini aja muncul. Eh saya punya ide seperti ini. Ah, gimana ya? Langsung tadi. Seperti yang kemarin itu eh uh, ya cerita sedikit aja enggak apa-apa waktunya yeah, jam 3 loh. Kemarin itu enggak apa-apa nanti dengerin tadi Didi cerita aja malah enggak apa-apa. ya ya yeah, itu kan mode praktik baik loh. Gitu. Lah kemarin saya punya ide itu. Lah nggih. Mosok to lah menjelang rapotan kok asdha dida 2 minggu ya. Bocah kan tak pulang opo lah. Kan bingung oh, juga. Lho, sebelumnya mboten 2 minggu. Satu minggu biasanya. Oh, geng geng Kita juga bingung. Ini anak-anak mau dikasih apa? Ya kebetulan kemarin saya juga ikut seminar yang terkait dengan bullying. Langsung mis. Anu, saya punya ide seperti ini. Oke, bisa. Langsung buat surat, wis Langsung ke itu ke KPI seragam jadi itu Miss Yulina, bisa dan hebat pokoknya. Geng. Seperti itu ya. Ya, ya. Saya. Yes, saya juga senang sekali Pak, semoga itu dapat memberikan efek tular ya, dan pengimbasan kepada sekolah-sekolah lain karena penting sekali terutama yang pertama terkait dengan perundungan atau kekerasan seksual tersebut dan juga wawasan kebinekaan yang kemarin menjadi materi pada saat luka karya sih Pak itu terkadang misalnya anak kecil itu kan suka mungkin belum paham, saya yakin juga belum paham. Tapi kadang misalnya manggil temannya, eh gendut atau eh ciro-ciro-ciro eh reng reng keriting keriting atau apa misalnya itu padahal hanya bercandaan atau misalnya kalau dulu zaman saya kecil tuh inget kayak yang manggilnya tuh nama bapaknya atau profesi bapaknya atau apa gitu tapi kurang tahu kalau anak sekarang ya mungkin maksudnya tidak menghina atau yang lainnya tapi khawatirnya anak yang dipanggil tersebut ada ada bekas atau memori bisa menimbulkan trauma nah itu yang tidak kita inginkan jadi e perlu untuk memberikan wawasan tentu saja sesuai usia dari peserta didik, nggih apalagi kan ini di pendidikan dasar, pastinya dalam memberikan informasi, pengarahan, nasihat atau apapun kan kita harus dengan bahasanya mereka tidak bahasa kita, tapi kalau dikenalkan dari kecil, menurut saya baik sekali. Kadang saya sampai tidak habis pikir, nggih, nyun-nyun-nyun saya beberapa kasus hukum terkait pencabulan atau kekerasan seksual terhadap anak itu datangnya dari sekolah dan pendidik baik yang sekolah sekolah dengan camp dibut eh, Maksudnya menginduk ke camp dikbut, ataupun yang kemenak pak pondok pesantren ataupun yang lainnya itu dan itu fakta wah ini gimana bisa seperti ini gitu nah oleh karena itu Uh, apa permen 2015 itu, itu saya dengar-dengar itu mau diperbarui pak Permennya, karena beberapa tahun terakhir itu momentumnya dulu di Jakarta ketika muncul kasusnya jail uh, Jakarta, Internas Jakarta Internasional Jis Jakarta International School Betul. itu pak ya, ya, ya. tapi uh, saya kok dengar-dengar itu diperbarui mau diperbarui karena beberapa yang kemarin mem di pondok pesantren itu lumayan viral dan jadi perhatian publik katanya malah mau dijatuhi hukuman mati tapi belum putusan nanti seperti apa, nah tapi masih masih belum ternyata belum diperbarui jadi masih menggunakan yang 2015 tersebut. Nah, menurut saya penting sekali bagi Bapak Ibu pendidik untuk mengetahui peraturan tersebut sehingga bisa antisipasi kadang apa nggih misalnya kayak los-los atau memegang-megang bagian-bagian tertentu ya mungkin itu tidak ada maksud atau niatan apapun tapi misalnya di anaknya tidak nyaman atau ternyata misalnya dia itu di lingkungan rumahnya atau di rumahnya mengalami sesuatu yang kita tidak tahu sehingga dia itu enggak suka misalnya dipegang tapi kok e, Bapak Ibu guru megang misalnya kan kita kita tidak tahu satu-satu e, dari peserta didiknya jadi saya memberikan apresiasi nggih bagus kepada Pak Didik dan juga tim dari SD Negeri Kroyo terkait dengan sosialisasi ataupun hal sekolah penggeraknya. Baik, nggih. Bapak Ibu, tadi melanjutkan yang tadi dahulu, saya mau minta kesannya dari Miss Miss ini menyusun sumatifnya kemarin seperti apa dan Perhatian khususnya itu penekanannya di mana? Apakah misalnya di oh materinya belum sampai sudah yang eh, sudah selesai baru di ini atau oh, sengaja dibuat begini karena ada beberapa peserta didik dengan kondisi-kondisi tertentu atau seperti apa? Monggo. Oke, kasih, oh, Kalau pengalaman untuk membuat soal kemarin, yaitu ada ada sukanya ada dukanya dukanya itu yaitu tadi waktunya mepet terus kita harus membuat soal dengan beberapa beberapa mapel yang harus tanggal sekian harus sudah dikumpulkan gitu lah itu dukanya dukanya jadi kita bisa membuat soal itu sesuai dengan materi yang kita ajarkan kita tahu kita mengajarnya sampai mana jadi bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada kalau biasanya kan kadang itu yang kita ajarkan dengan yang soal yang sudah disediakan dari atas itu beda kadang murid-murid kan juga protes, enggak Miss ini belum belum pernah diajarkan miss Miss jadi itu uh, sukanya itu jadi kita bisa menyesuaikan dengan materi yang yang sudah kita ajarkan jadi kita tahu oh, anaknya materinya sudah sampai ini atau belum Kira-kira kalau buat se ah, seperti ini, ini nanti anaknya mampu atau enggak, itu Bu Ayu. Oh, belum. Uh, itu belum nah. saya buka. Nggak, mungkin kalau di waktu-waktu awal itu, ini waktu deket-deket mepet-mepet, tapi misalnya mata pelajarnya ketemu lagi di semester depan atau di tahun depan, soalnya kita bisa gunakan lagi dengan pembaruan seperlunya. Jadi, mungkin tidak seberat yang sekarang. Kalau Miss Yulin, pripun kalau saya pada dasarnya sama Bu Ayu, yaitu, cuman uh, yang... Jadi fokus saya itu yang SPDP karena yang SPDP semester ini ya masih harus dibantu banyak karena memang rata-rata kan yang mengajar SPDP itu kayak guru tamu. Jadi ya harus benar-benar apa ya kalau bisa kan menyesuaikan dengan materi yang sudah. Nah, itu kemarin uh, untuk SPDP itu banyak dibantu pada penyusunan, soalnya harus bagaimana, terus isi isinya bagaimana. Tapi pada dasarnya sih, alhamdulillah, semuanya baik-baik saja, lancar dilaksanakan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ye, uh, senang mendengarnya, Bapak Ibu. Semoga lancar sampai ke depannya, baik. Matur informasinya terkait dengan assessment kemarin pengolahan dan pelaporan selanjutnya saya ingin menyampaikan kemarin saya sampun email dengan panduan e-rapor yang terbaru dan kalau saya tidak keliru itu di folder bulan November jadi mohon Bapak Ibu dapat mencermati terkait dengan panduan tersebut serta mengunduh aplikasi kalau bisa, nge, diupayakan aplikasi yang digunakan adalah aplikasi itu, gitu. Mungkin e, waktu menjelang e, rapotannya bisa digunakan untuk mempelajari fitur-fiturnya. Kemarin, oh, saya atau di tadi, saya baru saja tadi pagi refleksi dengan 2 itu masih kesulitan menggunakan aplikasi erapornya gitu, jadi menggunakan aplikasi lain yang serupa. Katanya sih harus diselesaikan semuanya, jadi tidak bisa dicicil. Nah itu yang saya kurang tahu karena saya tidak bisa mencoba. Jadi monggo nanti bisa eksplor seperti apa. Dan bagaimana saling bertukar informasi dengan yang lainnya. Harapan saya sih, bapak ibu menggunakan aplikasi itu untuk rapotan itu dan yang ingin uh, saya sampaikan, sekali lagi, bapak ibu, untuk setiap peserta didik itu rapornya ada dua: rapor intrakurikuler dan rapor p Kalau intrakurikuler itu Bapak Ibu nanti bisa cermati di template erapnya itu hanya memerlukan atau hanya diminta satu nilai saja di setiap mapel. Dan juga ada capaian kompetensinya, serta catatan wali kelas dan pengesahan. Kemudian untuk rapor P5 itu tidak ada angkanya tapi tentang centang dari dimensi elemen serta sub elemen tema yang diambil. Jadi Bapak Ibu nanti melihat di materi PKP saya itu ada yang peraturan badan standar khusus tentang P5 kalau saya nggak keliru nomor 9 atau berapa itu sudah ada semuanya dimensi sub elemen dan elemen fasenya jadi cuma tinggal memindahkan saja dan nanti dicentang anak tersebut sub elemen itu dimasuknya di tahapan mana oh yang di ini mulai berkembang, sudah berkembang jadi centang-centang. Informasi terbaru yang saya terima itu untuk rapor p 5 nya anak tersebut satu kali satu tahun begitu sih bapak ibu. Jadi di semester dua besok tidak rapor tidak ada rapor P5-nya, tapi nanti kalau ada perkembangan terbaru, saya informasikan eh, langsung kepada Bapak-Ibu. Mungkin itu terkait dengan asesmen rapor intrakurikuler dan rapor P5-nya, informasi dari saya. Selanjutnya Bapak-Ibu, kita masuk dahulu ke refleksi. Nah mohon untuk dibuka dulu lembar kerja satu, gitu, Bapak Ibu. Lembar -Ibu ini saya buka. Nah yang ini, nah, ini sudah saya unggah juga di folder Desember. Jadi sama seperti refleksi bulan September. Sudah saya unggah di bulan Desember. Nah, di sini Bapak Ibu mohon dapat mengidentifikasi kembali bagaimana proses pembelajaran di kelas, karakter siswa yang diharapkan, kompetensi guru, kompetensi kepala sekolah, serta modul ajar yang diharapkan untuk semester depan kalau modul ajar ini. Nah. Mungkin template-nya itu kecil-kecil, sempit-sempit. Jadi bapak ibu bisa, boleh menulisnya di file Word terpisah, tersendiri, buat nopo-nopo. Jadi setelah mendapatkan pendampingan selama empat bulan terakhir dan melaksanakan IKM selama enam bulan terakhir kira-kira hal apa yang ingin Bapak Ibu perbarui dan harapkan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi karakter siswa, kompetensi guru, kompetensi kepala sekolah, dan modul ajar. Mohon ini dapat disusun terlebih dahulu Bapak Ibu. Singkat saja nggih buat nopo-nopo, jadi 15 menit saja tidak perlu lama-lama. Jadi ini pukul 13.33 nanti saya kembali lagi melanjutkan sesi di pukul 13.48 Bapak Ibu. 15 menit saja tidak nanti bisa diperbarui setelah refleksi eh, dilengkapi disempurnakan setelah refleksi eh, selesai. Kira-kira seperti itu ada yang ingin ditanyakan terkait instruksi saya untuk menyusun lembar kerja satu? Bapak Ibu, cukup nih, ya? baik. Selamat mengerjakan, Bapak Ibu.

Thank you. Okay. baik Bapak Ibu, saya stop screen dahulu. Okay. monggo sakit share screen buat nopo-nopo atau hendak disampaikan juga buat nopo-nopo. Oke, okay. silakan. sepertinya jaringannya oh nggih sampun nggih nggih monggo halo bayu nggih nggih sampun sampun ini untuk lembar kerja satu harapan yang ingin diwujudkan hanya melaksanakan salah satu aspek kurikulum merdeka yang pertama yang pertama karakter siswa itu kami berharap siswa kami di SD Negeri Proyo sesuai dengan enam elemen profil pelajar Pancasila itu. Terus anak-anak berkembang sesuai kompetensi tiap peserta didik atau berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Terus yang kedua, proses pembelajaran di kelas yang diharapkan bisa bermakna, menyenangkan, Sesuai karakteristik pada murid dan melaksanakan kami kemarin sudah melaksanakan gelar karya atau pameran uh, P5 Gayu. Walaupun dal masih dalam lingkup sekolah, untuk kompetensi guru memiliki kompetensi guru yang diharapkan, yaitu personal, pedagogi, rasional, dan itu yang kedua, tidak terkendala pada sistem kepegawaian potensi kepala sekolah memberikan pemulihan pembelajaran peserta didik dengan mempertimbangkan kebermaknaan dalam pembelajaran dan keunikan dalam setiap peserta didik yang kedua melakukan manajemen kepemimpinan yang baik dan yang ketiga terlaksana dengan baik tanpa kendala untuk modul ajar diharapkan dapat menampung sekaligus memantik kemampuan peserta didik Terus modul, ajar, modul ajar juga menarik dan mudah dipahami jadi itu Bu Ayub, terima kasih Matunun dari Miss Yulina apakah ada tambahan atau atau sampun itu dari kelas 1 sampun Bu Ayub, itu sudah Oke. mencakup baik <tuh> selanjutnya Bapak Ibu di dalam refleksi ini Bentar, saya share screen. Nah, ada empat aspek yang mari kita cermati bersama untuk kroyo. Jadi, aspek yang pertama adalah terkait dengan KOSP-nya. Nah, sekarang mohon Bapak Ibu dapat membuka KOSP dari SD negeri kroyo yang telah disusun pada bulan Juni sebelum semester ini dimulai sebelum melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, sekarang mohon nanti dicermati saya berikan waktu kurang lebih 15 menit nggih. Bagian-bagian dari KOSP yang telah disusun tersebut yang telah ada tersebut itu apakah ada yang memerlukan pengembangan atau menurut Bapak Ibu KOSP di bulan Juni dan pengetahuan serta wawasan Bapak Ibu sampai di bulan Desember ini itu ada yang ingin diperbarui mboten itu yang pertama Oke. Okay. itu dahulu baru nanti kita akan sama-sama mencoba mencermati KOSP SD Negeri Kroyo itu masuk di tahapan keberapa apakah satu dua tiga atau empat Oke. Okay. jadi 15 menit Oke, okay, Bapak Ibu, monggo dibuka-buka dahulu file KOSP-nya. Oke. Okay. Sampun Bapak Ibu Bapak, Atau bisa ditampilkan buat nopo-nopo -nopo, Atau mau disampaikan secara lisan buat nopo-nopo Bagian-bagian yang tidak Atau sekiranya mau dikembangkan Karena penyusunan kos ini menjadi panduan utama nggih Bapak Ibu di dalam melaksanakan IKM. Jadi baiknya memang kos pada saat Juni kemarin dilihat kembali, direview kembali dan diperbaiki bagian-bagian yang yang kemarin misalnya belum tahu atau bagaimana. Monggo, bagaimana hasil review kosnya? Oke, saya coba untuk menanggapinya Bu Ayub. Gih, uh, monggo. Kalau saya baca kembali kos yang sudah kami uh, susun, uh, sebetulnya kalau mau dilihat-lihat lagi sih, panduannya sudah ada semua. Gih. Panduannya sudah ada semua, baik yang uh, intrakurikuler maupun yang kokurikuler Kondisi uh, Kemudian yang menjadi uh, fokus saya itu yang tentang apa namanya masih ke masih lagi kembali ke intrakurikulernya apakah uh, maksudnya begini kalau di tujuan pembelaji capaian pembelajaran kan itu untuk satu fase nah, apakah nanti uh, di Semester kedua atau di kelas dua nanti tujuan pembelajaran ini akan diulang dengan dengan materi yang lebih beragam, lebih kompleks atau prepon itu untuk yang CP dan TP-nya itu untuk, karena kemarin kalau saya baca itu ya kalau satu fase ya berarti kan dua tahun nanti apakah harus ada pembedaan atau hanya uh, apa materi kelas 1 lebih mudah daripada materi kelas 2 ngoten. Kemudian kalau yang lainnya sih kayak, kayak jam mengajarnya. Oh iya tentang jam mengajarnya Bu Ayub kemarin ada 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 masalah itu di guru di guru PJOK. Guru PJOK itu sertifikasinya belum cair yeah. padahal kami okay. yang uh, yang lainnya sih alhamdulillah sudah lah itu kemarin juga uh, apa jadi pertanyaan lah itu harus bagaimana saya juga agak jadi jadi agak beban karena yang yang lainnya sudah tapi guru pejukanya belum itu saya juga agak beban tapi kemarin beliau berdoa sudah menghadap ke kabupaten itu uh, ya pokoknya suruh nunggu suruh nunggu dulu bagaimana keputusannya saya juga nggak paham maksudnya enggak enggak ikut menghadap hanya ber, hanya guru PJOK saja yang menghadap untuk ekstrakurikulernya sih kayaknya sama saja ditingkatkan lagi saja materi yang perlu disampaikan kepada anak-anak ngoten -anak. Bu Ayat Oke uh, Maturnuun uh, Yulin kalau Miss Yulip ada Miss Yuli Purwanti ada yang ingin ditambahkan atau Pak Didik Oke, okay, baik. Jadi, gih, Bapak Ibu mohon dapat diagendakan yang pertama review KUSP. Jadi, Bapak Ibu bisa bersama dengan tim perumus KUSP. Ini bukan bebannya Bapak Ibu bertiga, tapi disusun untuk sebuah Tim, berapapun jumlahnya tidak ada aturan Nah ini kan kita menyongsong semester 2 Semester uh, genap gitu Saya berharap Bapak Ibu dapat melakukan pengembangan KOSP, karena KOSP ini panduan, kurikulum operasional sekolah, panduan semua-muanya, panduan pelaksanaan P5-nya, panduan bagaimana guru-guru menyusun modul ajar serta nya barangkali ada perubahan oh ada insight baru selama enam bulan terakhir atau apapun itu jadi wajib bagi Bapak Ibu untuk melakukan review KUSP sehingga harapan kita insya Allah kan kita ketemu lagi untuk refleksi itu di bulan Februari refleksi terakhir nah dari situ Bu Monggo ini saya share screen kembali di di tahap 4 ini ada Eh, namanya aspirasi komunitas sekolah. Jadi, dan ini menstruktur pembelajaran dengan melibatkan perwakilan murid, orang tua, dan masyarakat. Jadi, Bapak Ibu, mohon dapat dirancang sebuah kegiatan tidak harus diacarakan sedemikian rupa mboten yang jelas ada pertemuan boleh daring boleh luring yang melibatkan komunitas sekolah ada perwakilan murid, orang tua, masyarakat, serta mitra yang bekerja sama dengan SD negeri Kroyo. Silakan dibuat sebuah forum diskusi, kemudian dicatat dalam sebuah dokumen, dinotulensikan, dituliskan apa yang menjadi eh, aspirasi dari beliau-beliau semua ini. Aspirasi dari komunitas sekolah, perwakilan murid, orang tua, dan masyarakat ini jadi bapak ibu nanti ditulis gitu, ada aspirasinya tuh apa, karakter siswa seperti apa sih yang diinginkan oleh masyarakat, oleh orang tua, oleh mitra itu kira-kira seperti apa yang diharapkan dimiliki oleh siswanya kroyo gitu, nah dokumen tersebut dapat menjadi dasar salah satu dasar pertimbangan Bapak Ibu dalam menyusun kos visi misi serta modul ajar dan bahan-bahan eh, maaf kebutuhan dokumen-dokumen lainnya modul project P5 penentuan tema P5-nya gitu. Jadi eh, itu semua ada pelaksanaan kegiatannya Tentu saja de, dengan ada pembuktian foto misalnya gitu. Nah jika sudah melaksanakan itu dan KOSP-nya sudah dibuat berdasarkan aspirasi tadi dan ada pelibatan pihak-pihak yang saya sebutkan tadi, maka KOSP-nya dari SD Negeri Kroyo sudah masuk di tahapan empat. Kalau memang sekiranya kemarin belum ada kegiatan-kegiatan tersebut, mungkin saat ini ada di tahap 3, atau tahap 2, atau tahap 1. Bapak-Ibu bisa merefleksikan KOSP Bapak-Ibu itu masuk di mana. Gitu. Oke, okay. kita masih ada refleksi satu kali lagi. Jadi nanti dan PMO di Januari jadi nanti eh, saya tanyakan gih rencananya dan progresnya itu untuk KOSP. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, monggo bapak ibu. Jika belum, saya masuk ke aspek berikutnya. Jadi ada empat aspek yang diperhatikan gih bapak ibu. Yang kedua adalah terkait pe rangkat ajar, nah ini memang menjadi challenge ya, karena SD negeri Kroyo itu kan gurunya banyak sekali, jadi keberhasilan dari sekolah tentu saja yang harus eh, bergerak itu tidak hanya Miss Yulina dan Miss Yuli saja kalau 2 banding 26 berarti itu seper 0, sekian sekian gitu. Nah harapannya minimal ya 30 persen atau syukur separuhnya atau menjadi harapan kita bersama 100 persen dari guru di SD Negeri Kroyo itu perangkat ajarnya yang pertama ini membuat sendiri dan membagikan membagikan di atau dalam aplikasi Kemdikbud yaitu PMM gitu. Jadi Bapak Ibu monggo Pak Didik nanti dapat berkoordinasi dengan tim guru itu dapat dipetakan atau dibuat datanya. Oh, misalnya 10 dari 26 atau 8 atau atau berapa yang sekiranya memungkinkan untuk menyusun modul ajar yang uh, menurut saya uh, jangan takut untuk wah karena ini mau diunggah di PMM harus sesempurna mungkin gitu mboten nggih bapak ibu karena konten yang unggah di dalam PMM itu luar biasa banyak dari seluruh Indonesia jadi. Uh, seperti kita mengunggah di YouTube atau di kanal-kanal media sosial lainnya. Wah, nanti kalau banyak yang lihat terus responnya begini begitu, tapi tapi kan ternyata boten gih, karena uh, saking banyaknya konten. Jadi jangan merasa terbebani Bapak Ibu. Uh, mau mohon, da mohon dapat disampaikan juga kepada tim guru gih, Jangan terbebani untuk menyusun bahan ajar yang harus sempurna dan juga menyusun konten dalam bentuk video atau editing foto atau editing video lainnya itu yang sempurna kalau belum ini enggak jangan diunggah ah ke PMM itu eh ampun ampun ngaten apapun itu bentuknya yang penting Bapak Ibu saya yakin sudah berupaya dengan baik dengan maksimal monggo diunggah saja dan dibuat modul ajarnya buat nopo, -nopo. Jadi eh, silakan ini nanti menjadi rencana juga, enggih, rencana tindak lanjut dari SD Negeri Kroyo untuk menyiapkan perangkat ajarnya. Jadi goalnya ini Bapak Ibu di tahap 4 itu sebagian besar guru mampu membuat perangkat ajar ...nya sendiri yang kontekstual dan membagikannya secara daring dalam aplikasi Kemdikbud yaitu platform Merdeka Mengajar atau PMM. Gitu nggih Bapak Ibu. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan buat nopo-nopo. -nopo. Yang penting ampun beban, fokusnya tentu saja yang pertama lulus topik dulu. Nah ini memang menjadi luar biasa challenge-nya untuk kroyo karena kan gurunya banyak. Dan diharapkan semua gurunya lulus topik dan diharapkan sebagian besar guru mengunggah perangkat ajarnya ke PMM. Ketika itu terlaksana dengan baik, maka sekolah sudah mencapai tahap 4. Sekarang pertanyaannya misalnya apakah sekolah harus di tahap 4 toh untuk semua aspeknya? Gemboten. Tapi itu menjadi sebuah milestone perjalanan dari kroyo di dalam mengimplementasikan kurikulum -kuri merdeka dan program ini. Oh, selama satu tahun itu sudah mencapai tahap mana sih untuk tahun pertama ini? Oh, tahun kedua nanti seperti apa? Tahun ketiga seperti apa? Ini kan apabila memungkinkan gitu, yang penting diupayakan sebaik baiknya semampunya apabila memungkinkan seperti itu goalnya muaranya adalah di mengunggah ke PMM perangkat ajarnya. Sekali lagi ampun beban nggih gitu, Bapak Ibu dibuat saja ada jutaan guru yang membuat konten dan jutaan konten juga itu terang, Terkait dengan perangkat ajar PPT ini, saya bagikan di folder Desember. Jadi, monggo nanti bisa dicermati setelah refleksi bersama-sama dengan tim. Selanjutnya, Bapak Ibu, aspek yang ketiga adalah terkait dengan P5. Alhamdulillah, semua sekolah dampingan saya antusias dan saya syukur dan senang apresiasi setinggi-tingginya kagem Bapak Ibu dalam melaksanakan Project P5 ini tidak hanya kroyo tapi seluruh sekolah dampingan saya Alhamdulillah semangat dan tentu saja tidak hanya P5 tapi juga menyusun rapor P5 dan modulnya P5 yang diharapkan ini seperti apa sih nah ini juga tim dari pengembang kurikulum menyiapkannya Bapak Ibu di sini itu muaranya juga penyebaran melalui aplikasi daring Kemdikbud. Itu Bapak Ibu. Jadi PMM ini kan menjadi uh, pintu masuk satu-satunya nggih untuk narik data untuk um, uh, uh, apa? sebagai platform untuk untuk satu untuk semua begitu. Jadi goalsnya di tahapan 4 ini tim guru menggunakan modul proyek yang disediakan oleh Kemdikbud sebagai referensi untuk mengembangkan modul yang kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Jadi modul proyek P5 ini bukan lagi modul ajarnya itu yang kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Siswa dan atau masyarakat, misalnya komunitas atau organisasi peduli pendidikan terlibat dalam perancangan proyek. Jadi mungkin ini kan mau menyongsong semester baru yang tadi saya sampaikan konsep untuk KOSP itu juga berlaku untuk modul ajar dan juga modul P5 dibuat sebuah pertemuan dengan perwakilan-perwakilan komunitas tadi nge, untuk menyusun struktur pembelajaran untuk menyusun modul project P5, tema P5 ini. Sekali mawon mboten nopo-nopo, yang penting diadakan itu adanya pelibatan. Nah, kemudian rancangan atau modul tersebut atau eh, ketika sudah gelar karyanya, kemarin sudah gelar karyanya, nah itu bisa diunggah di aplikasi Kemdikbud, yaitu PMM. Newton. Jadi, penyebar luasan itu diharapkan karena bisa saling berbagi praktik, baik nih ya Bapak Ibu di sekolah di Bali bisa melihat oh ternyata di Seragen tuh ada kroyo yang membuat seperti ini gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu aspek yang keempat yang kita perhatikan dan kita review untuk pelaksanaan kurikulum merdeka adalah pembelajaran sesuai tahap capaian belajar peserta didik learning and the right level. Jadi seperti yang sudah kami informasikan Bapak Ibu, tidak boleh ada yang tinggal kelas. Semua naik kelas antar kelas atau antar fase itu enggak boleh ada yang tinggal kelas. Bukannya itu bentuk Intervensi dari pemerintah kepada bapak ibu guru kelas, lo ini asesmennya sudah diserahkan kepada guru kelas sesuai otonom guru kelas keyakinan guru kelas, tapi kok masih ada eh, arahan untuk tidak boleh tinggal kelas ya gitu. Itu bukan bentuk intervensi dari pengembang kurikulum atau pemerintah, tapi merupakan sebuah prinsip dan hasil analisa karena tidak ada manfaatnya anak itu ditinggalkan kelasnya gitu kecuali ada betul-betul force major anak kok sama sekali tidak sekolah nah itu beda cerita nggih gitu, bapak ibu tapi kalau anak sekolah mengikuti kegiatan pembelajaran semua harus dinaikkan nah tapi apabila ada peserta didik yang capaian kompetensinya itu itu kurang atau mungkin sangat minimum sangat rendah sekolah wajib menyelenggarakan program pelajaran tambahan untuk siswa yang belum siap belajar sesuai kelasnya ini tidak ada aturannya Bapak Ibu misalnya harus 20 JP harus eh, 10 kali pertemuan itu boten monggo dirancang sesuai kebutuhan siswa kalau dirasa tiga kali pertemuan sudah cukup ya boten nopo nopo tapi itu adalah kewajiban sekolah dalam memberikan pelajaran tambahan tentu bagi peserta didik yang membutuhkan. Apa apabila misalnya peserta didiknya itu dikroyo sudah baik semua, capaian eh, CP-nya sudah terpenuhi, kompetensinya sudah baik, ya tidak perlu, tidak masalah gitu. Tapi ini merupakan kewajiban sekolah dan harus diselenggarakan. Jadi di tahap 4 ini berdasarkan asesmen diagnostik, siswa di kelas yang sama dibagi menjadi dua atau lebih kelompok menurut capaian belajar mereka. Dan keduanya diajarkan oleh guru yang sama saya saya yakin ini pengelompokan ini Alhamdulillah ya, sudah dilakukan nah, tinggal ini sekolah menyelenggarakan program pelajaran tambahan untuk siswa yang belum siap belajar sesuai kelasnya jadi di liburan besok Monggo dirancang baiknya bagaimana apabila ada seperti itu dan ini gurunya sama. Bapak ibu, gurunya sama, tidak boleh berbeda. Kalau di perguruan tinggi ini, saya cerita sedikit saja yang saya rasakan. Setelah saya memfasilitasi kurikulum merdeka untuk pendidikan dasar ini, kok rasa-rasanya konsepnya itu inspirasinya mungkin barangkali dari perguruan tinggi saya rasa kayak sama gitu Bapak Ibu. Jadi kalau di perguruan tinggi itu kami dosen pengampu memiliki otonom penuh untuk menentukan asesmen, soal nilai ataupun eh, materi pembelajaran materi kuliah itu 100% guru oton eh, dosen otonom yang 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 berwenang gitu. Dan di perguruan tinggi itu ada namanya semester pendek atau semester antara, itu dilaksanakan ketika libur, apabila mahasiswa ingin mengambil mata kuliah-mata kuliah yang belum e, nilainya mereka rasa belum cukup gitu, padahal hasilnya sudah lulus gitu kan nilai lulus itu A sampai D, tapi misalnya bahkan ada nilai B aja di pengen diperbaiki supaya dapat A misalnya. Nah itu kok saya rasa konsepnya sama nih. Gitu. Ini sekolah diharapkan menyelenggarakan program pelajaran tambahan sebelum kelas baru dimulai. Jadi misalnya di kelas 4 kemarin ada beberapa materi yang belum tersampaikan contoh aja. Nah itu bisa dilaksanakan di masa transisi tersebut atau materi semuanya sudah disampaikan tapi ada Peserta didik yang dirasa sangat kurang, nah ini kewajiban sekolah untuk menyelenggarakan program pelajaran tambahan. Sekali lagi, informasi yang sampai saat ini tidak ada aturannya. Sekian CP atau sekian pertemuan itu tidak ada, dikembalikan kepada sekolah. Nah, itu tadi, Bapak Ibu, empat aspek dan goal utama di tahapan keempat untuk sekolah yang melaksanakan kurikulum Merdeka sebenarnya tidak ini harus dilaksanakan oleh sekolah tertentu tapi sebenarnya harusnya semua sekolah sudah seperti itu harapannya dalam implementasi kurikulum Merdeka Nah sebelum saya lanjut lagi Bapak Ibu terkait dengan empat aspek tadi ada yang hendak didiskusikan Bapak Ibu atau sudah bagaimana? Iya, anu uh, mungkin yang poin keempat tadi yang pembelajaran uh, learning at the right play uh, at right level itu. Uh, jadi gini, kalau di kelas 1 itu kan ada tiga kelas, G, A, B, C. Nah, kalau saya uh, perhatikan gitu misalnya kelas B dan C saya kelas C itu Jadi kalau kelas B itu karena saya juga mengampu bahasa Inggris di kelas B saya uh, tahulah kemampuan anak-anak bagaimana ya uh, kalau dibandingkan kalau dibandingkan tuh kelas B itu secara umum itu kalau saya boleh bilang mereka lebih unggul secara akademisnya kalau di kelas saya itu yaitu ada kalau kalau apa dalam pembagian itu benar bisa dibagi tiga. Ada yang low, ada yang middle, ada yang high. Itu seperti itu. Kalau di kelas B mungkin uh, menengah ke atas semua. Tapi kalau di kelas saya, kelas C itu bisa sampai tiga. Ada yang low. Karena memang uh, kalau di kelas saya dari 25 itu uh, sekitar ada. Bukan sekitar, ada dua anak yang memang kemampuannya memang harus dikejar, mengejar daripada uh, kemampuannya dibanding dengan teman-temannya. Mungkin tadi yang uh, poin empat bisa saya bisa saya uh, upayakan. Tapi pertanyaan saya biasanya Bu Ayub kalau pas liburan tuh anak-anak ya diajak liburan sama orang tuanya gitu. Dan biasanya kalau udah liburan ya maunya off dulu mis gitu. Karena dulu pernah saya sebelum ada kurikulum merdeka itu pernah mencoba. Tapi akhirnya mereka agak agak enggan ya mis. Eh, pelajaran tambahannya nanti aja lah kalau sudah masuk bareng-bareng lagi. Oh ya sudah kalau sudah seperti itu ya enggak apa-apa saya kan enggak enggak boleh memaksakan karena memang jadwalnya sudah sudah libur ngotan lah itu paling kendalanya di situ kalau kalau nanti poin 4 tadi uh, diupayakan untuk dilaksanakan. Kemudian Bu Ayub ini saya dapat titipan dari teman-teman. Uh, kalau dulu kan di kurikulum 13 kan uh, apa? ada semacam uh, ada semacam aturan ya yang, yang pertama tuh tentang absensi siswa. Kalau misalnya absensi siswanya itu banyak sekali, apakah itu ditulis sesuai fakta atau menurut kebijaksanaan guru? Misalnya gini, ada yang sakitnya sampai atau izinnya sampai lebih dari 20 hari, ngoten, prepon. Terus kemudian yang satu lagi tentang nilai. Seperti tadi yang saya ucapkan, uh, kelas B itu middle high gitu. Rata-rata hariannya 100, kemudian PAS terakhir kalau PTS sih mungkin masih jarang yang 100 kalau yang PAS ada beberapa semakin banyak daripada PTS yang dapat nilai sempurna. Lah itu gimana Misulin? Apakah nulis hariannya yang seperti kurikulum 13 eh apa dibatasi hanya sampai 95. Jadi nilai tertingginya 95 atau prepon? Nggih, makasih. Nggih, matur nuwun Miss Yuli ini sebelum saya terlupa, saya langsung aja, sebelum ke Miss Yuli pur dan tambahan dari Pak Didik, saya langsung saja mencoba untuk memaparan nggih yang pertama, sifatnya ini bentuknya tawaran yang jelas, sekolah wajib menawarkan oh, ada opsi pelajaran tambahan. Nah, tentu saja nggih karena ini kan pedagogik orang tua memiliki peran yang sangat penting di dalam pemberian izin ataupun eh, lainnya eh, konsep struktur pembelajaran. Jadi besok pada saat eh, harap mungkin begini. Sebelum laporan bertemu dengan orang tua itu masing-masing guru kelas atau guru mapel sudah memiliki nama-nama yang sekiranya perlu mendapatkan tambahan. Kemudian pada saat rapotan dijelaskan hasil belajarnya selama satu semester ini dan disampaikan berdasarkan hasil asesmen yang saya lakukan ini anak eh, jika ibu berkenan, jika bapak berkenan dan mengizinkan, kami ada program pelajaran tambahan, bapak, ibu. Nah, monggo apakah uh, mau diambil atau seperti apa. Nah, tentu saja ini balik lagi kepada kebijakan sekolah. Nanti uh, Pak Didik salah kepala sekolah dan juga tim guru dapat merumuskannya. Yang jelas uh, pemberian opsi pelajaran tambahan itu wajib diadakan. Tetap dengan setuju. When orang tua dan juga tim guru yang melaksanakan, yang memberikan pengajaran kemudian selanjutnya terkait dengan absensi nah, kalau saya tidak salah ingat di era pot yang sekarang ini tidak ada kolom kolom absensinya sekian itu tidak ada, hanya ada catatan dari guru kelas atau wali, wali kelasnya gitu sih. Nah itu kembali lagi kepada kebijakan sekolah menurut saya dan juga kebijakan guru gitu. Catatannya seperti apa? Kalau dari eh, anak itu, kalau kalau saya itu 16 minggu ya. Kalau 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 sekolah itu berapa berapa minggu satu semesternya itu? Nah, itu kira-kira mungkin bisa di bisa dibanding 20 dari sekian sekian misalnya 90 hari atau 80 hari itu berapa? Kalau menurut saya kalau sampai rambunya itu 50%, nah itu perlu mendapatkan perhatian serius ketika ketidakhadirannya sampai 50%. Jadi silakan nanti disepakati di di bersama antara kepala sekolah dan tim guru rambu-rambunya seperti apa yang saya ingat sih di era potnya tidak ada tulisan uh, persensi, uh, absensinya langsung dinilai capaian kompetensi dan catatan tapi ada juga Bapak Ibu Guru yang menuliskan di catatan guru kelasnya itu tidak hadir selama 20 hari nah itu ditulis di catatannya bu guru kelasnya mengundangkan itu yang ditenampono, tapi diharapkan catatan itu mungkin lebih bersifat ke pengembangan, atau eh, karena tidak hadirnya anak selama sekian ini, jadi anak belum mendapatkan atau belum memiliki kompetensi yang sekian, 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 tidak hanya soal administrasi saja, tidak hadir sekian hari lalu, efek ketidakhadiran anak sekian 10 hari itu dampaknya apa sih di dalam perkembangan dan tumbuh kembang anak tersebut begitu. Jadi harapannya kalau misalnya mau dituliskan di catatan catatan rapotnya itu ada dampak gitu. Itu terkait dengan presensi. Kira-kira ada yang terlupa belum saya tanggapi ndak Miss Yulin? Nila? Oh, nilai 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 nilai, nilai, nilai Bapak nilai tadi tadi ada eh, maksimal nah, kemudian ada, titik, nah, nilai melayu maksimal. Maksimal. ada satu tuh, beberapa anak kasih. tuh mencapai nilai 100 Ser mm. misal Oh nah, ah, boleh ah, tidak ah, oh. dalam rapot itu ditulis 100 atau uh, kurang dari 100 95 97 atau 98 karena kalau Anggir, 13 kalau, tidak, kalau, kalau oh. pendapat saya pribadi hmm. sih sama tiga apa dua dua guru kelas Satu yang lain itu saya tidak berani ngasih seratus walaupun karena um, sempurnaan milik Tuhan, Tuhan ya <laughs> <Yeah>. <laughs> karena kan biasanya kalau di kalau di apa uh, diberi soal yang misalnya gini kalau dikasih soal Akm ya yeah. kan, yeah. kan belum tentu belum mm. tentu mereka uh, bisa mencapainya uh. jadi tetap yeah, yeah, yeah. nilai tertinggi bagi saya ya 90 untuk kelas 1, yeah, kelas 4 yeah. tidak ada masalah. Ya, yeah. Baik, Bapak Ibu, terkait dengan angka hasil asesmen itu tidak ada aturan maksimal atau minimal. Sekali lagi dikembalikan kepada guru kelasnya masing-masing atau guru mapelnya masing-masing memberikan nilai itu pasti kita ada prinsip nggih ya, prinsip dan keyakinan sendiri-sendiri. Menurut saya nilai itu eh, saya kok sehingga saya nggak pernah ya kasih nilai mahasiswa itu 90 malah itu nggak pernah gitu jadi 88 89 itu kayaknya itu udah pol gitu loh gitu jadi itu kan maksudnya sudah rentang A gitu yaitu misalnya harapan saya supaya mahasiswa itu uh, tetap terus semangat belajar sih nanti enggak oh aku udah 90 ini begitu gitu. Malah saya kayaknya nggak pernah jarang sekali ada nilai 9 gitu. Nah, tidak masalah gitu. Tapi misalnya oh Miss Yulin punya keyakinan atau prinsip di dalam memberikan penilaian itu eh, sekian gitu. Nilainya batasnya batas atasnya. Oh misalnya ada guru lain yang yang ingin memberikan nilai batas atasnya itu 100 sesuai dengan prinsip yang dianut dan juga uh, pemahaman dari Bapak Ibu guru tersebut nggih mboten napa gitu kita saling uh, respek dari prinsip masing-masing karena dalam pemberian nilai itu kan pasti ada uh, ada pegangan nggih dari masing-masing guru seperti itu jadi tidak ada aturan maksimal nilai Sekali lagi dikembalikan kepada guru masing-masing dan saling respek saja, tidak misalnya kok kelas satu ada tiga, kelas terus inceng-incengan. Wah, kelas itu kok semuanya nilainya sembilan dan seratus, aduh kelasku kok genggong, aku diarani pelipi ya, gini-gini, gini-gini. Nah, itu itu menurut saya tidak eh, perlu, nih, eh, karena orang tua, ya, ibaratnya orang punya pendekatan sendiri-sendiri gitu. Jadi eh, yang penting kita melakukan yang terbaik, eh, megang prinsip dan panduan saya rasa tidak masalah. Jangan takut nanti aduh aku di gini-gini gitu. Noten oh, sih terkait dengan nilai tanggapan saya. Monggo Miss Juli dan Pak Didik terkait tadi pesanan-pesanan eh, yeah. saya kegiatan-kegiatan <tuh> monggo tanggapannya pripun. Iya, yeah, saya akan menanggapi Bayok itu tadi terkait beberapa rencana mestinya ya tindak lanjut mestinya ya eh, kalau yang selama ini tentang penyusunan kos insya Allah sesuai dengan tahapannya sudah insya Allah sudah cuma yang 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 untuk pelaksanaan p 5 nya p ini 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 untuk ke depan untuk ke depan ini ini saya harus harus benar-benar juga mendatangkan guru dan melibatkan anak juga, jadi maunya apa? Ya ini yang yang belum 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 saya lakukan dan ini jujur saja saat ini ada mesulin, ada mesulipur tentang p5-nya kita ya 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 mengalir saja, jadi belum ada kita menampung aspirasi dari orang tua maunya itu seperti apa terus apa itu dari sesuatu kayak apa itu belum ya Insya nanti ketika rapat ditutup tahun di akhir tahun ini nanti sebelum menerima rapat akan saya sampaikan terkait itu ya, terkait itu saya sampaikan kepada guru kelas semuanya dan sekaligus sekaligus kalau memungkinkan kalau memungkinkan diadakan tambahan pelajaran itu malah saya kak karena Uh, kalau guru, nah, kalau guru itu kan nggak libur, yang libur kan sesbanyak. Nah kita mengatur jadwalnya sesuai dengan piket. Nah, bisa, bisa mungkin dilaksanakan ketika guru itu piket sambil lalu anak yang mem 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 memungkinkan untuk diadakan tambahan pelajaran bisa diadakan nah, dalam uh, dalam kesempatan itu saya kira bisa. Dan sejauh ini, sejauh ini saya juga uh, mengadakan pengamatan ya. Mengadakan pengamatan, uh, buktinya apa? Uh, ada satu atau beberapa guru yang sudah melaksanakan tentang tambahan pelajaran. Tambahan pelajaran itu gini: "Saya malah ketemu orang tuanya dulu," ketua anu jemput siapa, bu?" Anu, Pak Anu, si A nih, belum keluar. Anu masih ikut ada tambahan pelajaran ternyata masih tinggal di, -di, -di kelas jadi dihadapi oleh satu, satu orang guru di kelasnya masing-masing gitu kayaknya itu saya bisa sering 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 menjumpai seperti itu Jadi selama ini Insya Allah sudah melaksanakan walaupun tidak tidak secara di eh, apa itu semuanya mengerti lah jadi 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 dilaksanakan dari beberapa guru kelas yang ada yang sudah melaksanakan seperti itu jadi eh, Ketika melihat anak yang memang butuh penanganan khusus, itu segera saja ditindaklanjuti. Kayaknya begitu, terus ada beberapa hal lagi. Ya, ini, ini saya ada, ada temuan, ada temuan memang yang kelas 2 yang kelas 2 selama ini memang itu anak itu pindahan. Itu Mbak, ini cerita kita aja pindahan itu uh, secara kompetensi memang memang kurang 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 terus pindah di, di sekolah saya itu di kelas 2 kelas 2 saya mati ya, dari sini 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 enggak ada enggak ada progres enggak ada perkembangan sedikit pun anaknya tuh katanya malas itu malas nah, itu, itu, itu itu sebuah sebuah tantangan dan tugas saya mungkin ke depan saya harus menghadirkan orang tuanya harus saya hadirkan orang tuanya saya tanyakan bagaimana sekaligus nanti didampingi oleh wali kelasnya akan saya tanyakan dan juga mungkin mungkin walaupun saya beberapa kali sudah sudah mengingatkan pada wali kelas dan juga disampaikan langsung kepada orang tuanya. Tapi kalau ke sini kesini sini ke ada progres, nggak ada perkembangan lah itu itu nanti insya Allah segera saya tindak lanjuti untuk mengadakan pemanggilan. Begitu sedikit Mbak Ayu nanti dari Miss Yulin atau Miss Yuli pun bisa menambahkan. Monggo silakan. Bapak, jadi sebelum ke Miss Yuli, ketika menyusun pengembangan KOSP modul ajar atau struktur pembelajaran, itu baiknya melibatkan komunitas, perwakilan, orang tua, lalu masyarakat. Itu tadi sih, Bapak, dalam setiap ingin uh, dilakukan sekolah utamanya yang KOSP tersebut. Dan uh, harapannya, ada pengembangan KOSP Bapak di semester ini untuk menjadi acuan untuk semester depan, apabila ada gitu setelah mengikuti pendampingan, luka karya, dan juga melaksanakan IKM selama enam semester ini. Gitu, Gih, uh, semoga yang terbaik untuk si anak tersebut yang kelas 2. kalau kelas dua. Itu di uh, yuri, apa ya aturannya misalnya bakunya kan oh belum belum wajib IKM oh misalnya kok dia itu nggak nggak memungkinkan untuk naik kelas Ya tidak apa-apa kalau misalnya memang kok berdasarkan keputusan dari guru kelas, wali kelas, guru mapel yang terlibat dan kepala sekolah kebijakannya untuk tinggal kelas itu. Buat nopo-nopo karena mungkin memang e, itu yang yang terbaik itu karena saya yakin pasti keputusan dan kebijakan yang diambil sekolah tentu saja semuanya mengacu pada e, kebutuhan peserta didik gitu. Jadi Bapak e, semangat untuk memberikan kebijakan-kebijakan baik untuk tim guru maupun peserta didik. Miss Yuli, Miss Yuli, ada yang ingin ditambahkan atau disampaikan terkait empat aspek tadi ataupun hal-hal lainnya pelaksanaan IKM selama enam semester ini eh, enam satu enam bulan ini satu semester. Oh, iya ya, terutama untuk yang aspek keempat tadi kalau di kelas empat ke itu adalah satu satu atau dua anak itu kayak ah, ya beratnya mengerjakan soal itu antara jawab, pertanyaan dan jawaban itu enggak nyambung yang ditanyakan apa jawabannya apa bahkan kemarin ada uh, pas tes kemarin pertanyaannya apa nah jawabannya itu malah ditulis teks lagu teks lagu yang 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 viral di tiktok itu loh. apa itu judulnya nah ya kalau di uh, ya dari tulisan pun susah untuk kebacanya Uh, sempat ada tam, uh, dikasih tambahan pelajaran, cuma kan teman pelajarannya di luar jam sekolah Jadi teman-temannya pulang, dia terakhir nah, Dia itu kayak nggak fokus melihat temannya pulang, dia sendiri belum pulang Jadi anaknya itu kayak nggak fokus, nggak ada greget untuk belajar Ada satu lagi, uh, ya mungkin dari dukungan keluarga juga kurang karena Bapaknya udah nggak ada, terus orang tuanya, ibunya itu kerja dari pagi sampai malam biasanya sama kakaknya, kakaknya juga sekolah, pulangnya sore. Nah, kayak dari orang tua nggak ada dukungan, katanya ah yang penting anakku sekolah. Semua itu dipasrahkan ke pihak sekolah. Anaknya mau belajar atau enggak, pokoknya anakku besok? mandi berangkat sekolah kadang pulang pun kadang dijemputnya sore waktunya udah teman-temannya udah habis nggak ada lagi dia baru dijemput nunggu kakaknya yang kelas atas uh, apa maksudnya sma itu pulang kan sore nunggu itu atau kalau orang tua nggak bisa jemput karena orang tuanya kerjanya dari pagi sampai malam Terus ada, ada lagi itu yang anak baru pindahan dari Papua itu dilihat dari hasil belajarnya yang rapot yang dari Papua itu nilainya bagus-bagus nah pas di sini itu nilainya uh, anjok di bawah lima semua hariannya pun juga apalagi kemarin tes nilainya tiga dua, jadi jeknya terlalu nemen antara yang di Papua sama ini Ini bingung juga untuk mengolah nilai. Karena kan kelas 4 termasuk kelas atas. Kalau besok hasil kelas 6 untuk naik ke SMP kan uh, dilihat juga nilai dari kelas 4-nya. Nah, itu bagaimana itu? Apa apa perlu dikatrol supaya nilainya bisa diterima kalau SMP atau bagaimana Bu? Ayu? gitu. Masalahnya, betul-betul masalahnya. betul. betul, betul. gih, baik berarti nanti ada pengelompokan lagi yang kak, jadi bapak ibu menyusun nama yang sekiranya, uh, oh, nama-nama ini boleh, iya, boleh, tidak ada tambahan. Misalnya, sudah mengelompokkan ada lima nama nih, lalu kemudian dimintakan izin orang tua. Oh, orang tua ada yang mengizinkan, ada yang tidak. Dari ini, oh ya nggak apa-apa berarti karena anak ini tidak terlalu butuh-butuh banget. Nah, tapi ada kelompok lagi yang itu wajib. Jadi orang tua diberikan pengertian bahwa anak tersebut ya harus mengikuti tambahan pelajaran selama sekian. JP atau sekian pertemuan karena memang kurang begitu. Nah harapannya dari orang tua serta anak sebenarnya kalau kalau menghadapi anak itu macam-macam gitu dengan keunikannya sendiri-sendiri dan kompleksitas sendiri-sendiri perlu betul-betul semangat hati baja dan yang lain-lain gitu. Jadi menurut, menurut saya opsinya adalah itu untuk mewajibkan anak yang betul-betul kurang tersebut mendapatkan atau program program pelajaran tambahan tadi. Jadi tidak ada opsi untuk no, tapi opsi untuk yes untuk 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 melaksanakan pembelajaran gitu. Dan nanti harapannya setelah selesai mengikuti tambahan pelajaran ada progresnya. Kalau toh misalnya opsi terburuknya anak tersebut dengan berbagai macam kondisi tadi sudah mengikuti tambahan pelajaran yang sudah diploting sesuai kebutuhannya, sesuai materinya, kok masih belum tercapai kompetensinya CP-nya belum tercapai untuk setiap bidang studinya. Ya sudah, di artinya dibesarkan artinya gurunya gitu. Bismillah semoga nanti di kelas 5 Uh, sudah ada guru lain yang siap menerima dengan besar hati tadi gitu. Jadi karena anak tersebut kan sekolah terus uh, tidak tidak uh, tidak ada uh, apa ya pelanggaran yang berat gitu. Jadi kan nggak bisa ditinggalkan. Jadi tetap tambahan pelajaran dilakukan. Harapannya ada peningkatan progres. Kalau tidak, uh, Miss Yuli udah mungkin itu ya bentuk care, bentuk sayang kepada peserta didik nanti gimana di kelas 5, nanti gimana ANBK-nya, nanti gimana di DSM. Nah, itu mulai untuk ya penting sudah berupaya memberikan tambahan ya sudah terus dicul di diculke, di hatinya dilapangkan nanti insya Allah anak tersebut sudah membawa takdirnya masing-masing gitu. Jadi itulah ditegak-tegakin gitu. Nanti biar yang pusing guru kelas 5-nya. Jadi Miss Juli gak usah <tuh> gitu. Mungkin dari saya ngaten barangkali Pak Didik dan Miss-miss yang lain ada yang ingin ditambahkan. Ya, nah. Tambah sedikit. Itu anak yang dari Papua. Itu namanya ya ewohoyo ewo ya gini karena pindah ke sini itu mengikuti orang tuanya. Orang tuanya bekerja sebagai TNI. Ya? Oke, okay. gitu. jadi ada ya, kan ya ya bisa ya, apa, apa. Ya ya bisa melakukan semacam tes atau gimana nanti kalau saya mengadakan asesmen gini 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 dikiranya ada diskriminasi ada perbedaan gimana gimana lah itu 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 yang saya antisipasi seperti itu jadi semua insya Allah saya perlakukan sama tetap saya terima lah itu nanti langkah saya begini mesiu libur itu nanti kita harus mengadakan pendekatan yang sangat intens dengan orang tuanya ya dipanggil aja ada bapak pak yang meninggal berarti ibunya tadi salah Enggak. satu oh itu beda lagi beda beda, oh, beda ya. ini beda beda berarti beda. dua nggih, nggih. ah lah itu itu nanti diadakan pemanggilan ya pendekatan yang 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 mungkin yang lebih intens lagi ya ya dikatakan aja nek uh, putrane memang kalau di sana tuh nilainya bagus-bagus tapi ketika pindah sini kan uh, kompetitornya kan banyak muridnya juga pintar-pintar semua dan dan secara anu kan mungkin bisa bisa rankingnya menjadi ranking yang terendah lah ini mohon untuk untuk dijadikan perhatian supaya lebih lagi ditingkatkan syukur syukur selain di sekolah disarankan isolasi neng coba ada pelajaran tambah di luar gitu bisa bersyukur ya nanti begitu gitu. nanti 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 tak tambahin nenggonan nenggon rapat akhir tahun nanti ini sudah saya, saya uh, rencanakan nanti ya Allah mengarah ke situ juga. Dan kemarin yang untuk kelas 2 sudah saya, saya rencanakan Senin saya panggil orang tuanya. Itu yang yang gitu, gitu gua ayub ya. Baik, Bapak, semoga yang terbaik hasilnya. Dan kalau menurut saya itu tadi harus mewajib anak tersebut wajib mengikuti program tambahan yang disediakan sekolah. Monggo dirancang baiknya seperti apa gitu. Kalau yang lain misalnya oh bisa ikut, bisa tidak. Tapi kalau anak-anak yang memang sangat minim capaian kompetensinya yaitu wajib sekolah menyelenggarakan pembelajaran tambahan baru nanti dievaluasi silahkan naik ke kelas 5 gitu. Baik. Bapak-Ibu, selanjutnya terkait dengan LK3 Oke, Tadi yang satu, sekarang yang LK3. Ini saya tunjukkan dulu LK3-nya. Sebentar. LK3. Nah. Jadi yang ini monggo silahkan disusun dulu nggih Bapak Ibu. Tidak lama-lama 15 menit saja nggih terkait dengan pembelajaran ya utamanya nanti Bapak Ibu mohon bisa ditunjukkan ditampakkan itu terkait diferensiasi pembelajarannya Gih. selamat berdiskusi hal-hal barunya dimunculkan Gih, Bapak Ibu tiga bulan terakhir atau enam bulan terakhir tiga bulan terakhir saja mbak ternopo-nopo Monggo ini 14.54 nanti 15 menitnya adalah di berapa berarti 3.10, 3.9 Selamat mengersiapkan Bapak Ibu but to um. Oke, okay, Bapak Ibu. Assalamualaikum. Monggo disampaikan sejadinya dulu, Bapak Ibu. Nanti bisa disempurnakan ketika refleks. Eh, eh ketika nanti, nanti saya email. Pas selesai. Bapak Ibu. Nggih. Nggih, nggih, Miss Yulin. Ya tentang eh <coughs> LK3 bentar. nggak bisa. Share screen atau apa? Yeah. Bisa. Skip. Tolong ya. Dito. Teka kita. Ya kalau share screen uh, belum muncul, Miss kalau sudah berhasil memang kadang nggak nggak muncul gitu layarnya <tuh> sampun 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 tak <tuh> <tuh> keluar <tuh> Oke. Okay. G uh, okay. ini kalau kami boleh menyampaikan terutama pada uh, poin apa pembelajaran yang dapat ditarik dari pengalaman ini, nah ini terutama yang poin nomor dua bahwa uh, guru harus menyadari bahwa serta didik sekarang merupakan anak milenial, jadi guru harus bisa mengikuti zaman di era digital. mau tidak mau itu tantangan buat saya gitu, karena memang harus banyak belajar tentang teknologi yang bisa mempermudah membantu guru untuk mengajar. Kemudian untuk yang Pembelajaran tadi yang Bu Ayu sampaikan pembelajaran berdiferensiasi memang kalau pembelajaran berdiferensiasi itu membutuhkan banyak energi sangat sangat banyak butuh energi dan banyak referensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kalau saya untuk lembar kerja tiga seperti itu Bu Ayu kalau yang lainnya ya mungkin bisa di termati di LK yang sudah disampaikan di screen itu. Oke. Yeah. Baik. Miss Yuli, ada yang ingin ditambahkan serta Pak Didik bagaimana pembelajaran yang menurut pantauan Bapak selama ini tiga bulan terakhir? Yeah. bapak monggo selama tiga bulan terakhir ini menurut catatan saya catatan saya saya juga membuat sendiri catatan catatan terkait apa yang sudah saya dicapai selama tiga bulan terakhir dan saya jadikan refleksi uh, praktek baik dari pelaksanaan selama tiga bulan ini yaitu yang saya saya, saya nilai saya anggap satu, satu satu kecil sekali suaranya bapak gih, yang saya anggap halo Jola, halo 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 sampun sampun ya saya anggap satu progres satu progres bagi kami khususnya teman-teman karena dalam pelaksanaan asesmen yang bermuara pada sumatik ya di akhir semester ini teman-teman sudah bisa membuat soal sendiri dan melaksanakan somatik sendiri jadi jadi itu satu satu progres bagi kami dan juga uh, uh, praktik bagi yang lainnya kami selama tiga bulan sempat mengadakan gelar karya ya, gelar karya yang yang alhamdulillah sangat antusias diikuti oleh baik guru maupun anak-anak walaupun kami dalam gelar karya tersebut tidak mengundang dari pihak luar tapi insyaallah nanti untuk ke depan seperti yang tadi disampaikan Bu Ayep, nanti saya akan melibatkan pihak luar. Terus tadi ada satu kegiatan yang terakhir kemarin kami mengadakan sosialisasi tentang bullying dan juga harapannya bisa bisa memberikan efek tular kepada guru dan juga sekolah-sekolah yang lain. Terus terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi selama ini saya mengamati sangat banyak, sangat banyak kemajuan juga progresnya. Pembelajaran yang dilaksanakan di kelas-kelas itu banyak, banyak, banyak berbasis proyek. Itu dengan menggunakan semaksimal mungkin media-media yang ada. Anak diajak bermain, tidak seperti biasanya anak itu harus 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 nunjau dicokoi diajar diulang terus harus 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 satu arah dari guru. Ternyata sekarang sudah ada perbedaan banyak sekali pelajaran berpusat pada murid. Ya ada beberapa video sebenarnya dokumen dari kami pembelajaran berdiferensiasi itu mungkin ya yang yang nggak bisa saya putar mungkin Terus dan Miss Yulina pun sudah membuat kemarin tentang tentang video pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya juga Dan saya yakin Miss Yulina pun juga sudah membuat Dan yang ya, ya. lainnya untuk kelas lainnya sudah dilaksanakan kok Utamanya guru yang sudah masuk sebagai guru penggerak Insya Allah sudah melaksanakan pembelajaran secara berdiferensiasi di kelasnya ya pembelajaran yang, yang yang sangat beragam dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid sesuai dengan keunikan murid masing-masing saya kira itu dan insyaallah eh, semuanya itu memberikan efek pular kepada teman-teman yang lainnya dan akhirnya juga meniru dan 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 paling nggak bisa melaksanakan di di kelasnya masing-masing intinya Bu Ayub selama ini sudah ada progres ya. sudah ada progres di sekolah kami sudah ada perkembangan dan satu catatan catatan tantangan dalam pelaksanaan aspek kurikulum merdeka sehingga belum mencapai apa yang diharapkan Nah ini tentang pemahaman pemahaman tentang P5 yaitu yang harus di, kita lengkapi ini, ini 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 satu catatan bagi kami juga di dalamnya termasuk penentuan tema juga ke depan nanti kita harus kita bahas yang lebih lebih spesifik dan kita bahas dengan sungguh-sungguh itu Bu Ayub, sekaligus refleksi dari saya terima kasih baik Matunun Miss Yulina dan juga Pak Didi tadi saya baru saja email rumah tugas dan juga itu saya berikan di chat grup. mau nanti yang LK1 dan 3-nya tidak harus hari ini nanti bisa diunggah. Baik, Bapak Ibu, kita memasuki sesi akhir dari refleksi kita. Sebentar saya buka untuk PPT. Ya, kita masuk sesi penutup, gih, Bapak Ibu. Mohon berkenan masing-masing dari Bapak Ibu untuk menyampaikan terkait dengan empat poin yang ada di layar. Gih, apa yang Bapak Ibu rasakan setelah mengikuti sesi refleksi ini? Apa yang menjadi kesulitan Bapak Ibu serta hal apa yang Bapak Ibu ingin coba setelah mengikuti sesi refleksi ini? Tidak harus dijawab per poin per poin, dinarasikan dalam suatu bentuk deskripsi secara umum mawon, mboten napa Bapak Ibu. Monggo siapa yang hendak memulai Bapak Ibu? ya monggo, nah, saya Yo, tak, monggo. biar tak cepet rampung aja bu ayu ye yeah, yeah, <laughs> ayo saya juga mau tutupan ini yuk saya okay. kelamaan nanti uh, yeah. kalau yang poin pertama uh, yang saya rasakan ya tentu harus ada pembeda antara sebelum dan uh, refleksi bahwa ada ada empat terutama tadi ada empat tahapan yang harus saya pelajari lebih lanjut ya terutama tentang uh, tadi pembelajaran at right level <tuh> kemudian kalau kesulitannya tantangannya sih tantangannya ya dari saya sendiri dan dari orang tua nanti saya juga harus menanyakan bagaimana pendapat beliau beliau yang uh, di tahun ajaran ini tahun pembelajaran ini uh, kalau saya rasakan sih semakin membaik semakin membaik pemahamannya semakin membaik harus bertambah lagi pemahaman uh, kalau bisa refleksinya kapan-kapan jangan-jangan weekend ya yes. Besok Februari ya. Okay. Ayo Pak, aku Jadi, kemarin ya. lho, Pak. Yeah. Bapak, ini kan weekend. Aduh yeah. lagi. Kemarin sudah saya info jadwalnya Pak Tidak <laughs> ada komentar. Oke okay, deh, jadinya ya udah lanjut terus. Ya yeah. yeah, itu masukkan Bayu, masukkan saja. Siap siap. Hmm. Game pun itu saja. Maturnuwun. Game maturnuwun Miss Yulin, Miss Ya, kalau untuk saya yang, yang saya rasakan, enggak. Saya sudah saya ada kira-kira eh, bayangan, sudah ada bagaimana cara menghadapi itu tadi. Siswa saya yang agak berbeda itu, atau mungkin eh, itu bisa mengarah ke atas ABK atau kalau untuk anak ABK kan susah kalau kita nggak punya skill. Oh, sepertinya misalnya. Kalau, kalau ABK belum ya, anak belum. itu. Jelas anaknya kayak nggak ada, nggak <tuk> ada <tuk> terus nulis pun nggak yeah. mau gitu. Hmm, susah. Yeah, yeah. Nah itu, itu yeah. yang 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 jadi PR yang belum yeah. bisa terselesaikan dari sampai sekarang. Yeah. atau mencoba melibatkan guru atau mitra dari misalnya anak atau atau ahlinya untuk menentukan. Jadi perlu diobservasi dulu apakah anak tersebut ABK atau atau seperti apa. Jadi misalnya kok Miss Yuli dan Pak Didi Sulitan ya diminta pendapat ahli terkait itu bisa dari SSB atau mm -hmm. atau yang lain. Perlu ya, hubungan dengan anu, uh, mengolah nilai rapot itu kan? Iya. Iya. Susah banget itu kan nilainya. Sangat jarang. Iya, ya. ya. ya, ya. Paham. Dan kayak hati ini nah, tapi, tapi harus nunggu. Nunggu itu. Nah. <laughs> ya. Apa yang ingin dicoba uh, Miss Yuli? setelah um, ini ya mungkin nanti lebih apa ya sama wali muridnya ini ini gimana kira-kira kalau orang tuanya sibuk nggak bisa uh, mendampingi terus enaknya Bagaimana ya mungkin apa namanya <laughs> berhubungan ya, Gih. ya yeah. personalnya J. Ada lagi yang ingin ditanya? tadi eh, Bu bilang kalau eh, apa ya rapot yang telemas itu buat ya. dibuat satu kali. Ya, ya informasinya ngatur. Kan eh, untuk satu tahun harusnya ada dua proyek. Ya. Jadi untuk semester dua enggak ada rapat P5. Atau jadi semester 2. g informasinya Bisa di semester 2. g g informasinya itu uh, proyeknya rapor P5 nya P5-nya itu hanya setahun sekali. Nah, kecuali PAUD, kalau PAUD setiap semester. Nah, apakah mau diberikan di semester ini atau semester depan itu E, buat nopo-nopo gitu. Tapi kalau menurut saya dicoba e, diberikan di semester ini. Jadi misalnya kok besok tidak memberikan berarti besok tidak usah kerja untuk itu gitu. Tapi anak tetap melaksanakan proyek. Nah kalau ada perkembangan lagi, update lagi nanti saya saya informasikan gitu. Menurut saya e, baiknya atau amannya diberikan di semester ini saja untuk untuk rapor P5-nya gitu. Iya, yeah. ya, Monggo baik. Monggo Pak Didik sebagai penutup Pak Didik. Oh, saya kan sudah panjang lebar nggih. Ya. Oh, nge. Ada yang ingin ditambahkan atau cekap totos pripun? Uh, ya tentang apa itu? Ya saya rasakan setelah mengikuti sesi ini ya 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 sebagai refleksi diri saya sendiri dan saya selagi, sekaligus sekarang lembaga sudah melakukan refleksi, ya, refleksi untuk untuk ke depan akan lebih baik lagi, Insya Allah. Dan ini momennya sangat pas, ini enam bulan, enam ya. bulan terakhir tidak terasa, ini sudah di penghujung, ya, penghujung semester. Jadi ini momennya sangat pas untuk melakukan refleksi dan Insya Allah nanti ke depan kita kerencanakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Amin, amin, Oke, alhamdulillah, Bapak Ibu kegiatan refleksi kedua kita berjalan dengan baik selama 3 JP ini. Dukungan dan doa terbaik senantiasa saya berikan kepada Bapak-Ibu semua dari SD Negeri Kroyo Seragen. Apabila ada hal-hal yang ingin dikomunikasikan dan didiskusikan, monggo saya diinformasikan kepada saya nuwun sangat atas partisipasi Bapak Ibu Nge, untuk refleksi. Insya Allah kita bertemu di forum PMO Januari yang akan dilaksanakan uh, untuk untuk Kroyo. Bulan ini tidak PMO, tapi PMO-nya di Januari. Dan di pendampingan Januari hanya PMO saja. Tidak ada luka karya, oh, yeah. ada refleksi bulan ini hanya hanya refleksi saja untuk kroyo tidak ada Pmo dan tidak ada luka karya Bapak Ibu Mari kita tutup kegiatan ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama Semoga kegiatan ini menjadi manfaat dan berkah untuk kita semua Alhamdulillah hmm, ya. Amin. Amin. Yes yeah, sehat selalu kaga Bapak selalu kagem Bapak Ibu, mohon maaf atas segala salah dan hilaf dan belum optimal. Kita bertemu bulan depan, Sugeng Sonten, selamat berweekend, hati-hati pulangnya. Ini Semarang hujan ini, halo seragam, semoga tidak hujan. Panas. Panas gini ini hujan, Sekali lagi, Mbak semangat melaksanakan P5, Bapak Ibu. Saya cukupkan. suking Sonten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yuli Mas Yulina, terima kasih ya. Pokoknya. Okay. Anda Terima kasih, makasih. Baik, nanti saya email-email. Nih, Mbak Oke, oke.